Kok Bunda di TikTok siaran ku? Bunda, kok Bunda di TikTok siaran langsung juga? Mana ada itu, bukan Bunda itu. Itu rekaman saya. Biarlah, biarlah. Dia mau cari duit kali dengan akun bodong, enggak apa-apa. Ujung-ujungnya Bunda relakan dia udah. Kalian kan matanya enggak buta. Telinganya enggak budek. Akal kalian kan enggak memori kalian kan enggak tumpul. Kalian lihat video dia sama video Bunda, udah berbeda. Ini live langsung. Kalau orang pakai akun Bunda mau cari duit silakan. Udah biarkan aja. Mungkin bininya lagi sakit, bininya lagi bunting buat cari duit untuk berobat, untuk apa? Untuk perbidanan, biar situ. Entah keluarganya susah, mau ngasih makan keluarganya dia, atau memang dia yang susah, mau cari makan susah, biar enggak apa-apa, kasih rezeki buat dia. Sawerlah. Sawer. Enggak masalah buat aku. Biar aja sana. Tapi kalau bisa yang punya jangan pakai nama Bunda, ya. Kau boleh tunjukkan video-video Bunda yang lama, karena enggak semua matang lihat Bunda live, ya. Kau boleh mendaun ulang live gue. Tapi tolong namamu jangan Cynthia Korla 2. Ya, jadi enggak keliru pengikut kau. Pakai aja fans Bunda Korla 2, udah gitu aja. Ya, Cynthia Korla 2 fans gitu. Ya, pecinta atau apa terserah, anak Bunda kayak anak setan kayak terserah. Ngerti? Pasti banyak yang nonton. Ya. Karena enggak semua nonton live gue. Terbagi, pecah lah ini kalau semua nonton gue.